Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Rizky Bocil nih. Jadi kali ini tuh berhubung dia tuh kemarin dapat ranking 3. Nah, jadi dibeliin yaitu mobil remote. Tetapi kalau misalkan dia tuh beli rankingnya 1, dia tuh mau minta apa aja saya kasih. Berhubung di sini nilainya ranking 3, jadi dibeliin ama ini yaitu mobil remote seperti ini. Dan ini harganya kalau nggak salah ini 250 ya. 250. Sekarang kita langsung buka. Oke, buka mobilnya. Ayo buka. Nah. Wow. Dan ini hasilnya seperti ini. Oke, kita buka. Ambil mobilnya, remote-nya. Oke, kita singkirin dulu. Dan ini. Oke, jadi seperti ini bentuk mobilnya nih, teman-teman. Jadi ini buat ngecasnya ya. Tuh, lihat. Ini langsung buat ke power bank dan ini buat ke batu. Jadi disambung ke sini nih. Nah, disambung kalau misalkan dicas. Nah, disambung ke sini. Sekarang kita langsung pasang aja di bagian mobilnya dulu. Tapi kalau misalkan di bagian remote-nya ini pakai batu biasa ya, batu seperti ini. Tapi kalau misalkan di mobilnya ini menggunakan casan dan batunya seperti di sini, dan kita corokin di bagian sini, disambung ke sini gitu ya. Nah, jadi kita langsung colokin ke power bank ataupun ke casan. Sekarang kita langsung buka aja. Pegang, kita buka. Nah, di sini kita buka bagian sininya. Dan di sini ada colokannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita sambung ke bagian sini. Nah, jadi disambung ke bagian sini ya. Nah, ke bagian sini kita sambung. Nah, di sini. Oke, kalau misalnya sudah disambung, kita tekan aja sebelah sini. Kita posisiin aja yang pas gitu ya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, seperti di sini kita nyalain, udah nyala. Nah, sekarang kita di bagian remote-nya. Di sininya kita iniin aja. Kita nyalain dulu ininya. Dan sekarang udah bisa mobil remote-nya. Jadi ini buat apanya ini? Ini buat nyalainnya. Ini dan ini buat ngebelokinnya ya. Nah, ngebelokinnya. Nah, seperti ini. Oke. Okay.